Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel saya, Ika Dwi Astuti. Channel yang membawa gue gajah, gue orang balada, gue pangan, dan gue and lo ya, Pak Pirsa. Ini saya... Hai guys, apa Heru? Mbak Agnesia, ya Allah. Ini lah, wajah-wajah Mira usahawan gitu. Hai, Mbak baru Nesia. Datang guys. Ini bunga transparan. Hasil karya sendiri ya, Mbak. Iya, ini ada filosofinya ya. Pokoknya sing mau ngepoin ya, datang ke mana Mbak? Datang langsung ke alun-alun Gebyar Sekolah tanggal 1 sampai 3 November. Alun-alun Purwodadi guys. Jangan yo. Lupa setan Kecamatan Tawangharjo. Wes ndang digresepin, ndang dikepoin ya barang-barangnya ki wes jan pokok men. Kok tak sepil dari kamera belakang biar panjenengan ki lebih jelas ya. Aku dikuyu Mas Heru. Wah kayak ngantai neng tempat umum kuy lo serasa isin guys yuk kera mbak. Ayo ya digercepin ya Mbak Ika. Ini dari SD-nya Mbak Ika ngirim telur dan apa namanya jilbab guys yang digercepi ya. Ini modelnya dan motifnya kuy gak pasaran ya, gak WKWK alias KWKW ya guys ya. Dan digercepin endul lemar kendul-kendul wapi guys ya. Motif dan bahan sultan enakan anti apa namanya anti budek nih lo antem ya guys ya. Nah dan digercepin nenggone alon-alon Purwodadi tanggal 1 mulai tanggal 1 guys ya 1 November dan digercepin. Oke, podo di lebokke ning kono guys, mbek kan tak nulis-nulis sak yo iki yo guys ya. Hafal barang-barangnya apa wae sing arep digawa ning gone apa namanya? Gebyar sekolah yo guys ning alon-alon ndang yo. Yo guys. Nulis-nulis sak yo pan yo. Nah, iki barangnya apa ditulis nih gini so, moga-moga semuanya laris manis Tanjung Kimpul barangnya habis duitnya ngumpul ya ngono ya Pran ya aku diguyuk kayak risin aku jane guys tenang risin ini lo mano herane wang batur guys kemayunan tapi arah dibalik oh iya aku kan ini gak sempet buka HP Mbak, aku kan dek mau tekan sekolahan. Ya, bisa aku lagi bar ku ya. Oke, itu ya. Itu anu guys, panitiane iki pemirsa. Pendurane kuwi pemirsa padha nyake apa ya. Ini kita peserta untuk yang jaga stand nanti. Ada Mbak Agnesia, Dek Puput, Mas Heru, Mbak Ria, Mbak Tanti, Bu Titi. Terus masih banyak lagi itu ya, ada Pak Wawan, kepala sekolah kayak guys itu ada Mbak Dia, Herwoni, Mas Heru. Ini nanti barang-barang yang mau dibawa ke alon-alon tapi belum semuanya guys ya, yang datang ini belum semuanya. Oke. Ada Pak Heru, Pak Heri, kok Pak Heri? Golek Mbak Nurzliwati mau guys, wong merawat suaminya. Oke. Okay. Acara urung mulai iki pren lho ya wis jajanane wis padha teko iki. Aduh ya panas Mas, panas. Herdang. Saja. Ada. Ah tenan ya udah dilarisi Mbak tarop satu apa Mas? Tarop satu. Barangnya gawane keset. Keset, guys. Yo, dang dilarisi yo. Kakeke ben bersih-bersih ngono kuwi yo, guys, yo. Oke. Okay. Nanti digrecepi dikepoin yo. Oke. Nggih. Aduh, panase pol, guys. Mereka semuan. Kita pada sibuk dewe-dewe iki, guys, karena acaranya belum dimulai ya hari ini. Ikuti kegiatan saya terus di hari ini. Oke guys, acara ya, sudah dimulai. Baru saja terbunuh saya, Mas Kawan, saya tidak mengenai ke tempat dengan. Kita rapatnya di Sanggar Pramuka Tanggap Joyo guys. Syukur Alhamdulillah, Alhamdulillah. Allah masih memberi kesehatan kepada kita. Oke guys, ini dilanjut dengan sambutan dari Bu Nur Hayati ya Mbak. Sambutannya guys. Terus pada
Leso. Disepakati biasanya shift 1 jam berapa sampai jam berapa? Jam 7 sampai jam 7, jam 12. Terus jam 2, jam 12 sampai jam? Jam 4. Jam 5. Oh, jam 5. Siang, jenengan siang? Pembagian jadwal Jagastan. Mereka dapat anu guys, jadwal di pagi hari jam 7 sampai jam 12. Siang. Hanya apa ya? Apa yang kami seperti kudui jenengan ini, Pak? Enggak, kunir oil asam atau kunir bosok gitu. Tapi lumayan lah. Lokasi. Harganya juga mendekati. Tapi karena kita four wheel itu mengakomodir, mengakomodir semua pihak dan itu akhirnya cukup nyonsewu. Ya lumayan lah kalau saya gitu. Dan nanti jadinya nanti malam. Kemudian untuk kabarkan mungkin besok pagi atau yang dekat nanti. Mana belum nih dirimu malam siang. Sekali lagi kami mohon maaf karena kemarin kami tentang kaos hanya pertimbangan bahwa Pak dan Bayi Pak Yuli kamu pengampunan pro jadi tak pesan mungkin. Akhirnya Pak Wan monggo, ya kan saya buat keputusan pribadi, yang penting nanti di Pak. Kita edisi makan dulu ki guys, yo. Petani deh mau lagi mas kan? Tambah mini. Dua usaha mas kita. Semain, ini semain. Allah kayak ngerti kok kena cahaya ilahi di kita sate. Belakangku kayak mas kita permirsa biasanya jualan yang gini baik kan, yang kandang. Belakang kayak Pak Heru, Pak Heru, Pak Heru, Pak Heru, guys. Putrane Bu ngan Bu Retno ya, Mbak. Oke, guys. Ini wis rampungan acarane iki, Pren. Wis rampungan ya, tapi semua jan. Pol. Pol iki, guys. Aduh, terima kasih sudah mengikuti kegiatan saya di hari ini ya. Semoga bermanfaat untuk panjenengan semua dimanapun Anda berada menemui yo friend yo. Habis ini BK mau ke mampir ke rumah Selo yo friend yo. Oke. Okay. Hey guys, ini kita nunggu antrian apa guys? Pemirsa, ini sudah sebagian pada rapuh ya sih, mau pokoknya ikuti keseruan saya di hari ini yo, pemirsa yo. Saya tak sepilih dari kamera belakang. Ini bestiku deh ini berbabah guys ya Allah. Alhamdulillah ini tangane lo tangane pemirsa no habis jatuh tapi alhamdulillah ini sudah enakan ya sih ya. Sudah enakan. Oke guys, ki Mbak Eka OTW pulang ya. Masih nunggu Pak Eko guys. Pak Ekonya di belakang sana ya. Belum kelihatan pemirsa. Tadi Pak Eko nyusuli yo. Soalnya ada keperluan di Tawang Harjo juga Pak Eko. Terus mantuke bareng ngono pren ki Mbak Eka sudah sampai alas Batur ya. Alas Kemado Batur iki pren. Masih nunggu Pak Eko kok suwemen. Burung nongol-nongol iki pren. Kelihatan. Iwes OTW mantuk ya guys, ndek mau tak sepil-sepil sedikit untuk acara itu ya. Apa namanya? Expo ya, gebyar sekolah. Tadi pembagian jadwal untuk jaga stannya dan persiapannya untuk acaranya itu ya guys yo. Di hari apa namanya? Hari Rabu tanggal 1. Wes kayak guys, belakangnya Mbak Eka yo. Kayak ana kendaraan-kendaraan kalau pren, sing ngusungi kayu-kayu ngono yo pren yo. Nanti tak sepil lah, kalo guys, kayak yo hutan Kemado Batur guys, jalannya bagus. Iwonengane ki hutan-hutan guys, ada hutan apa namanya itu ditanami pohon jati, terus maoni, terus ada itu apa namanya minyak kayu putih guys, pohon minyak kayu putih. Pak Eko kok swimen? Maaf ya guys, ki BK tak tutupi ki pren soalnya debu.